Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hanya karena taufik Allah semata, Allah masih menyisakan kita hingga saat ini setelah Allah kirimkan ujian bencana corona yang mengguncang dunia, memakan banyak korban dari seluruh penjuru muka bumi ini. Sebagian Allah angkat sebagai syuhada insyaAllah, daripada orang-orang saleh, guru-guru kita, sahabat-sahabat, teman-teman kita, sebagian daripada orang-orang di luar kita, ya, dan Allah sisakan kita. Tentu tujuannya ikhwati fillah wa akhwati fillah agar kita memperbaiki amal, agar kita menambah bekal, agar kita memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Jadi Allah sisakan kita bukan tanpa makna. Ada kawan-kawan kita yang Allah renggut nyawanya. Allah sisakan kita agar kita kembali kepada Allah, berbekal menambah takwa, menambah iman, menambah ilmu, agar yang dalam gelimang maksiat, kubang-kubang dosa, segera keluar daripadanya, bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Al-ikhwatul ahibah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul jerat-jerat syaitan. Tema ini terinspirasi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-Nya yang mulia tentang larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, ya ayuhan nas, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wahai manusia, ya ayuhan nas, kullu mimma kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah segala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan daripada makanan yang halal yang baik. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, innahu lakum adwur mubin. Sesungguhnya syaitan adalah merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Ikhwati fillah, ikhwatil ahibah, musuh kita yang paling utama dialah syaitan. Dialah musuh nenek moyang kita. Dan Allah ingatkan kita dalam kitabnya, jangan sampai terpedaya dengan musuh ini yang akan menggiring kita kepada kebinasaan. Wala yaftinannakum syaitanu. Jangan sampai kalian terfitnah dengan syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Syaitan itulah yang telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Ini musuh orang tua kita dan musuh kita, karena dia tidak hanya memusuhi orang tua kita tapi seluruh keturunannya. Dan dia telah bersumpah
Dengan nama Allah dia bersumpah, fa bi izzatika la ughwiyanna majma'in, sumpah Tuhan demi kemuliaan-Mu akan kusesatkan mereka semua. Permusuhannya sengit, bahkan dia tak pernah istirahat memikirkan bagaimana terus menggoda anak-anak Adam ini sehingga tergelincir. Kata Allah, la yaftinannakum syaitan, jangan sampai kalian terfitnah dengan tipu daya syaitan. Kama akhraja bawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, sehingga mereka keduanya, syaitan berhasil menelanjangi keduanya. Misi syaitan adalah menelanjangi anak Adam. Liyuriyahuma sawatihima, agar syaitan menampakkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarunhum, apalagi musuh ini melihat kita, kita tak melihatnya. Musuh ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, berjalan sebagaimana mengalirnya darah kita. Inna syaitana yajri fi ibni adam majradam, kata Nabi kita, syaitan itu menjalar di tubuh manusia sebagaimana menjalarnya darah. Musuh berat, demi Allah, kita tak akan mungkin menang melawan musuh ini kecuali dengan taufik Allah SWT semata. Karena itulah Allah kecualikan kepada iblis, kau bisa memang menyesatkan mereka, illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Tuhan yang engkau selamatkan. Maka tak mungkin kita dapat ya memenangkan pertandingan dengan setan kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tak mungkin. Tapi akan kita menang dengan Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan kita, melindungi kita. Dan alangkah banyaknya sarana-sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar dapat melindungi diri kita daripada musuh yang jahat ini. Ya. Zikir adalah sarana yang dapat menjauhkan kita daripada tipu daya syaitan. Manakala kita berzikir, syaitan itu menjauh. Syaitan sangat anti dengan namanya zikrullah. Tiap kali dikumandangkan azan, dia lari terbirit-birit. Ya. Tiap kali kita berzikir kepada Allah, seketika dia menjauh. Ya. Maka ikhwati fillah dimulakan subhanahu wa ta'ala, kita harus paham perkara ini. Orang selamat itu orang yang tahu siapa musuhnya. Kalau tak tahu, bahaya. Musuh buat perangkap dia tak tahu. Maka kita harus tahu, ini musuh kita. Dan permusuhan kita abadi kekal sepanjang masa, sampai hari kiamat. Karena syaitan itu hidupnya hanya sekedar untuk menyesatkan anak manusia agar menjadi pengikutnya yang paling banyak, memenuhi neraka nanti. Ya. Akan berkumpul seluruh manusia di neraka. Setelah masuk ahli surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka, telah diputuskan semua perkara. Allah SWT berikan mimbar dari api di neraka. Syaitan disuruh berpidato di hadapan seluruh pengikutnya. Ya, inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa'adtukum, wahai manusia, dulu Allah berikan janji-janji yang hak. Kalau akan penuhi janjinya, akan ikuti, kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, namun aku pun memberi kepada kalian mimpi-mimpi, iming-iming, janji-janji, tapi kuselisihi. Fama ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyah, aku tak bisa menyelamatkan kalian, kalian pun serupa. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu, aku hari ini berlepas diri dengan apa yang kalian dahulu lakukan, menyekutukan aku dari selain Allah SWT. Berlepas diri dia. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Itulah kerja syaitan. Setelah kita semua digiringnya, masukkan dalam jerat-jeratnya, perangkapnya, dia berlepas diri. Ya. Kamatsali syaitan, kata Allah dalam surat. Ya. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hasyr, kamathali syaitani,
Perumpamaannya bagaikan perumpamaan syaitan. Idh qala lil insani kfur, tatkala dia berkata kepada manusia, kafirlah. Tatkala orang ini kafir, keluar daripada Islam, murtad, ya, falamma kafara qala inni bari'um minka, kata syaitan, saya lepas diri daripada engkau. Subhanallah. Al-ikhwatul ahibah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi saya bacakan ini bagaikan perumpamaan syaitan yang berkata kepada anak Adam, kafirlah. Tatkala dia kafir, syaitan berkata, aku lepas diri daripada kalian. Aku takut kepada Allah. Inni akhafullah rabbul alamin. Aku takut kepada Allah rabbul alamin, walaupun dia berdusta. Dia yang menyesatkan anak Adam. Ya, kalau kita merujuk kitab-kitab tafsir, kita akan dapati bahwasanya ayat ini berkaitan dengan salah seorang ahli ibadah di Bani Israel. Bagaimana syaitan menggelincirkannya step by step, selangkah selangkah. Ya, syaitan itu tidak akan membuat kita langsung kafir, tidak. Dia akan menggiring kita kepada kekufuran sedikit demi sedikit. Itulah langkah-langkah syaitan yang begitu rapinya. Kau perhatikan bagaimana awal kesyirikan terjadi. Apakah langsung musyrik kafir kepada Allah? Tidak. Dia rela bermasa-masa menunggu, bertahun-tahun menanti. Ya. Meninggal orang-orang saleh, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasir, ini lima orang saleh di zaman Nabi Nuh. Meninggal. Sedih, berkabung umat Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh belum diutus. Mereka bergabung, mereka bersedih. Datanglah syaitan membisikkan kepada seluruh kaum, ya, muslimin kala itu, pengikut, ya, agama Adam alaihis salam, agama tauhid. Kata syaitan, apalah tandanya kalian itu cinta kepada wali-wali ini? Mana buktinya? Kalian cinta menangis, apa buktinya? Enggak sekedar situ saja. Kalau memang kalian cinta, selalu kenang mereka sepanjang masa. Caranya, buatlah patung-patung mereka, letakkan di tempat-tempat kalian berkumpul. Setahun sekali datang, peringati mereka. Dibuatlah patung, diukir, dipahat, diletakkan satu tempat. Tuhan-tuhan yang ketiga itu, ini adalah merupakan patung-patung orang-orang saleh, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasir. Dan Allah masih disembah. Betapa sabarnya syaitan. Setiap tahun mereka datang berhari raya di sisi patung tersebut, mengenang kebaikan pendahulu mereka. Ya, generasi demi generasi syaitan pun berkata, sabar. Ya, kalian cinta kalian kering. Mengapa memperingati mereka setahun sekali? Mana tanda cinta kalian? Cinta itu yang tulus itu selalu ingat. Supaya selalu ingat, tak cukup satu tempat patung-patung itu kalian tempatkan, buat berbagai macam patung-patung tersebut, buat replikanya di rumah-rumah kalian. Setiap saat kalian tak perlu harus menunggu satu tahun, tiap saat kalian lihat di rumah kalian, ingat kepada mereka, mengenang jasa mereka, orang saleh. Step kedua, itu pun membutuhkan masa. Ini namanya tadi jerat-jerat syaitan. Ya, sedikit demi sedikit dibuatlah patung-patung. Mereka tiap hari melihat, masih disembah Allah, patung ini enggak disembah. Ilmu semakin lama semakin hilang. Datang kepada generasi berikutnya, kata syaitan, ini orang-orang suci kalian loh, saleh. Ini makhluk semua di ridha Allah, punya kedudukan. Kalian tuh siapa? Kalian tuh tidak sebagaimana orang suci ini. Kalian tuh kotor. Tuhan yang maha suci tidak akan menerima yang kotor. Dia akan menerima yang suci pula seperti wali-wali ini. Maka kalau kalian ingin beribadah menyembah Allah, jangan langsung ke dia. Kalian kotor.
Perantara-perantara ini yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperantaralah kepada patung-patung ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawassullah. Ya. Sampai akhirnya mereka ini pun disembah. Falamma nusyal ilmu ubidat, tatkala ilmu hilang disembahlah patung ini. Disembah bukan dengan keyakinan patung ini yang menciptakan mereka, memberi-berikan rezeki, menghidupkan, mematikan, tidak. Disembah karena mereka beranggapan persembahan ibadah yang mereka tujukan kepada berhala ini akan disampaikan kepada Allah. Maka mereka menyembelih untuk patung yang merupakan simbol orang saleh. Mereka berdoa kepada patung, simbol orang saleh, agar patung-patung ini menyampaikan sembelihan kepada Allah, doa kepada Allah, harapan kepada Allah. Akhirnya terjadilah kesyirikan. Inilah awal kesyirikan. Allah kirim Nabi Nuh. Maksud saya, syaitan itu tidak akan menjerumuskan kita sekalian sekaligus kepada kufuran sedikit demi sedikit. Kau lihat banyak orang terjerumus dalam kesyirikan dari sisi kecintaan kepada orang saleh. Sampai saat ini ada kuburan-kuburan orang saleh selalu ramai dengan manusia yang menggantungkan harapnya kepada kuburan tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beredar berbagai macam kisah-kisah, sebagian besarnya khurafat, dibuat-buat. Si fulan miskin datang ke kuburan itu jadi kaya. Alan sakit, kemana-mana berobat tak sembuh, datang ke kuburan sembuh. Fulan lama tak punya keturunan, datang ke kuburan punya keturunan. Ya, ini buktinya. Ini menunjukkan ini makhluk punya kedudukan di sisi Tuhan. Kalau kalian langsung ke Tuhan itu lambat. Dianalogikan, dilogikakan, dikiaskan Allah Rabbul Alamin dengan raja-raja di dunia, penguasa-penguasa di dunia. Analogi yang batil. Maka disebarkan syubhat. Rakyat jelata tak akan mungkin dapat langsung berhadap-hadapan melaporkan berbagai macam kebutuhannya, masalahnya kepada sang penguasa, itu mustahil. Mungkin antum langsung jumpa presiden? Mustahil. Datang istana, saya mau jumpa Pak Presiden lah, mau ngomong. Kok siapa? Tak masuk akal. Subhanallah. Kata mereka Allah Rabbul Alamin pun sedemikian. Allah itu tidak akan dapat sampai ke dia kecuali melalui perantara, sebagaimana raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia akan sampai kepadanya rakyat dengan perantara-perantara, menteri-menteri, orang-orang dekat raja, sekretaris presiden. Allah pun demikian. Padahal kalau keperhatikan, tak pernah ada seorang nabi pun mengajari kita menyembah Allah dengan perantara, tak ada. Langsung kepada Allah. Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah tanpa perantara. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami bermohon pertolongan. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Kalau datang kepadamu hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku Tuhanmu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan hamba-hambaku yang meminta kepadaku manakala dia berdoa kepadaku. Tak ada kata-kata manakala dia berdoa kepadaku dengan Ahlul Badar. Tidak ada ceritanya. Bi Ahlul Badri tak ada. Ya. Bi ahli Uhud tak ada. Bi haqqi Sayyidina Rasulillah tak ada. Kalaupun dipaksa-paksakan ada hadis-hadis tentang tawassul, tapi semua hadisnya itu tak lepas daripada hukumnya. Kalau bukan dhaif, tak bisa jadikan hujah, palsu.
sebagaimana palsunya tawasul Adam alaihissalam dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis palsu Adam ketika berdosa bersalah bertobat kepada Allah, dia berperantara dengan nama Muhammad. Tak sahih, tak benar. Adam tak pernah tahu yang namanya Muhammad alaihi wasallam. Akan lahir daripada keturunannya. Hadisnya tidak sahih. Al-ikhwatul ahibah, saya hanya ingin memberitahukan kepada jamaah sekalian bahwasanya godaan syaitan itu step by step, sedikit demi sedikit. Ya. Dan kita hidup di zaman fitnah begitu dahsyatnya, ikhwati fillah rahimakumullah. Kita ini persis sebagaimana apa yang dikatakan baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kata Nabi kita dalam riwayat Muslim, innahu lam yakun nabiyyun qabli, sesungguhnya tidak pernah ada nabi-nabi yang diutus sebelumku, illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, kecuali setiap nabi-nabi tersebut wajib baginya menjelaskan kepada umatnya perkara-perkara kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Kata Nabi, setiap nabi yang diutus Allah wajibkan menyampaikan segala macam bentuk kebaikan kepada umatnya agar mereka lakukan. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, setiap nabi pun memberitakan umatnya berita ancaman bagi umatnya, ya, ketika mereka mengerjakan apa-apa yang membahayakan mereka dari dosa, maksiat, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Intinya setiap nabi itu sempurna menyampaikan risalah. Setiap perintah Allah mereka telah sampaikan, setiap larangan Allah telah sampaikan, setiap kebaikan telah mereka tunjukkan, setiap keburukan telah mereka terangkan. Demikian juga nabi kita. Kata Nabi SAW, inna ummatakum hadhihi, sesungguhnya umat kalian ini, itu umat Islam, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, sesungguhnya umat ini keselamatannya diberikan pada umat yang pertamanya, generasi pertama pendahulu Islam. Kata Nabi, umat ini yang selamat adalah umat yang dipangkal generasi awal Islam, generasi Nabi, para sahabat, para tabi'in. Merekalah generasi yang dikatakan Nabi selamat. Sesungguhnya umat ini Allah jadikan keselamatan ada di awal umat Islam. Wa yaswasa yusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha, dan akan datang masanya generasi akhir umat ini terkena berbagai macam bala, musibah, bencana dan perkara-perkara yang mungkar yang kalian mengingkarinya. Menunjukkan keselamatan itu ada di pangkal umat, di ujung dari perjalanan umat ini tak selamat. Kenapa tak selamat? Munculnya berbagai macam ragam fitnah, fitnah. Makna fitnah adalah ujian, cobaan. Cobaan yang datang ini begitu dahsyatnya. Dialah cobaan syahwat, cobaan syubhat. Kata Nabi menceritakan bagaimana fitnah ini dahsyatnya. Kata Nabi, wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dhan. Datanglah fitnah bergelombang bagikan gelombang laut. Silih berganti datang fitnah. Fayuraqqiqu ba'daha ba'dhan. Setiap fitnah yang datang itu besar. Besar. Namun ketika datang fitnah kedua, ternyata fitnah yang kedua lebih besar, sehingga dianggapnya fitnah yang pertama enggak ada apa-apanya. Ketika datang fitnah ini besar, orang yang dalam fitnah itu merasa ini begitu besarnya, ibarat ombak yang datang, dianggapnya inilah ombak yang paling besar. Datang ombak kedua ternyata lebih besar, sehingga dianggap kecil ombak yang pertama.
Musibah itu datang besar, dianggap inilah paling besar. Berjalan waktu, datang musibah lebih besar, sehingga dianggap musibah yang pertama tadi kecil, dianggapnya lah yang paling besar musibah kedua. Datang gelombang ketiga, datang ombak ketiga, datang ujian ketiga. Ternyata yang ketiga lebih dahsyat daripada kedua, sehingga dianggap, subhanallah, yang kedua tak ada apa-apanya, apalagi yang pertama. Menunjukkan kepada kita, semakin ke belakang, semakin dahsyat ujian. Dulu yang namanya syahwat itu, fitnah syahwat, tak semudah seperti sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dulu tuh orang tuh kalau melihat wanita, melihat aurat wanita, payah ke sungai-sungai tempat pemandian, manjat-manjat pohon, jatuh lagi, digigit lagi dengan serangga, ketahuan, lari dikejar-kejar mak-mak. Ya kan? Subhanallah. Sekarang itu apa payah-payah ke sungai? Di setiap jalan ada, di pinggir-pinggir jalan, di mana-mana ada. Ya. Lebih daripada itu di tangan pun ada. Subhanallah. Tak perlu lagi payah-payah. Cukup dengan satu jari tekan, keluar. Ujian tantangan dahsyat. Ya, maka itulah gelombang fitnah. La ilaha illallah. Dahsyat. Kita anggap coronanya yang paling berat kan? Allah alam ke depan tak tahu kita lagi. Tak pernah ada sebelumnya seperti ini. Masjid ditutup. Raya di rumah. Nangis kita dengar azan tak bisa ke masjid. Subhanallah. Kita anggap inilah yang dahsyat. Allah alam mungkin ke depan ada lebih dahsyat lagi. Baca macam fitnah datang, ujian, cobaan, bencana, petaka. Kata Nabi SAW, wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati. Tiap kali datang gelombang fitnah, ujian, cobaan, syahwat, subuhat, karena begitu beratnya dia, orang mukmin takut dia binasa dengan gelombang yang namanya syahwat dan subuhat ini. Orang mukmin itu bukan takut mati. Setiap orang walaupun takut mati, pasti mati. Yang dia takutkan mati dalam fitnah. Dalam fitnah syahwat, dalam fitnah syubhat, termakan syubhat, berangkat ke Suriah, gabung sama ISIS, mati. Itu yang bahaya. Kenapa hampam radikal gabung, subhanallah, buat gerakan bawah tanah, ketangkap, subhanallah, lari, ditembak mati. Itu yang kita takut. Itu fitnah apa namanya, syubhat, mengerikan. Orang mukmin takut fitnah syahwat yang begitu dahsyat. La ilaha illallah, berat ujian syahwat. Ya, mata begitu payah dijaga, kecuali dengan rahmat Allah, taufik daripada Allah. Keluar dari rumah, di mana-mana perempuan bersoleh ria. Lewat pasar kaget, mata pun terkaget-kaget. Melihat bagaimana pakaian-pakaian wanita yang salah pakaian. Pakaian anak TK dipakai. Subhanallah, sempit-sempit. Yang tak cocok lagi dipakai. Ya. Itu kalau kita memandangnya dengan kacamata agama. Kalau kacamata dunia, mereka bilang inilah namanya modern. Tak musim lagi baju-baju kayak tenda, tak ada cerita. Ini baju model terbaru. Fitnah syaitan. Ingat, iblis itu targetnya menelanjangi siapa? Kedua orang tua kita, tercapai, terwujud. Itu targetnya kepada seluruh anak cucu. Adam alaihissalam. Ya, dibuat juga jilbab. Dia si setan. Besar-besar kali jeleklah. Buat kecil saja. Buatlah macam-macam modelnya yang lilit leher tercekek. Kayak tercekek. Subhanallah. Buat jilbab yang naik ke atas.
buat jilbab yang miring-miring zininya, ya kan, ibu-ibu. Kadang kita lihat, kita kira ini salah atau apa enggak? Jilbabnya itu miring gini. Padahal kalau gini itu apa tandanya? Ini ibu ini gini ya, gini. Tahu gini kan? Kok miring? Udah miring otak kawan nih kayaknya. Ustaz, ini model baru Ustaz. Allahu Akbar. Ya, itu target syaitan. Begitu dahsyat, fitnah dahsyat. Di mana-mana. Masuk ke mall, kemana-mana. Enggak usah kemana, di rumah aja. Buka sebentar. Buka status FB kita, entah apa iklan itu keluar. Yang joget-joget. Macam-macam. Subhanallah, berat. Udahlah Ustaz, campakkan aja lah handphone tuh ke dalam laut sana. Berat. Penting. Subhanallah. Ya. Udah Ustaz, pakai yang jadul aja lah. Berat. Sekarang semuanya tak bisa lagi pakai yang jadul. Ke bandara, semuanya. Ya, mana tandanya engkau sudah ini ya? Tunjukkan semua. Bentar lagi semua pakai handphone. Sekarang sudah mulai, semua ada digital sekarang. Handphone jadul cuman mau digital. Fungsinya lebih berat untuk fungsi security. Ada anjing lempar. Daripada fungsi komunikasi. Subhanallah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa taji'ul fitnatu fa yaqulul mu'minu hadhihi mulikati." Datanglah fitnah, setiap mukmin takut agamanya hancur. Fitnah takut sehingga dia berkata hadhihi muhlikati, bahaya, mungkin di sini aku binasain. Ya, karena takutnya dia. Thumma tankasyif, fitnah ini pun lewat. Ujian gelombang fitnah ini pun lewat. Tadi kan saya katakan bagaikan bergelombang-gelombang. Datang gelombang pertama dianggap ini besar, akan menenggelamkan kapal. Datang kedua lebih besar. Datang ketiga lebih besar. Ya, thumma taji'ul fitnah, thumma tankasyif wa taji'ul fitnah fa yaqul mu'min hadhihi. Setelah hilang fitnah ini, ya, mukmin mengira selesai, ternyata datang lebih besar lagi. Dia pun mengatakan di sini aku binasa. Begitulah seterusnya. Mukmin selalu khawatir jangan sampai dia binasa. Bukan binasa dalam pengertian mati. Yang mati itu pasti semua orang kan mati, demi Allah. Ya, orang mati itu biasa. Banyak sebabnya, enggak kena corona, ketabrak kereta, ada aja. Kena sakit, komplikasi, kematian banyak sebabnya. Yang ditakuti orang mukmin mati dalam keadaan terjerat fitnah syahwat, fitnah syubhat. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, fayaqul mu'minu hadhi, setiap kali datang fitnah orang beriman takut sehingga dia berkata ini kayaknya ini di sini aku binasa ini ya Allah, binasa aku ini ya Allah. Faman ahabba an yuzahzaha anin nar, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, karena fitnah itu muaranya neraka, semuanya sana muaranya. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, wayadkhulul jannah wa yudkhilal jannah. Ya, wayudkhalal jannah, yang ingin dimasukkan ke dalam surga. Fal ta'tihi maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Mau selamat dari neraka, imanmu jangan sampai tercabut dari akar-akarnya. Matilah engkau dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Itulah penyelamatmu dari neraka. Ya. Sebagaimana pesan Nabi Ya'qub kepada putra-putranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati gitu dalam keadaan Islam, pasrah berserah hanya kepada Allah, menyembah satu Tuhan. Jangan sampai kau mati dalam meyakini Tuhan itu banyak. Habis binasa dirimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man bay'a imaman," barang siapa yang telah membaiat seorang pemimpin, fa'atahu safaqata yadihi wa thamrata qalbihi, dia baiat, dia ulurkan tangannya, dia berikan hatinya
fal yuti'hu, wajib dia taat selalu kepada pemimpinnya. In istata'a, sedaya kemampuannya. Fa in ja'a akharu yunazi'uhu, kala muncul pemimpin lain yang ingin merebut kekuasaan daripada pemimpinnya ini, fadribu unuqal akhir atau akhar, penggal kepala yang ingin memecah belah kaum muslimin, ingin merebut kekuasaan, ingin memberontak, penggal kepalanya. Rawah Muslim. Hadis ini yang mau kita ambil adalah kata-kata yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Fitnah itu sedikit demi sedikit. Nampaknya besar, ternyata akan ada yang lebih besar. Ternyata akan ada yang lebih besar. Begitulah dosa ikhwati fillah rahimakumullah. Dosa tak jadi sekaligus kufur, tidak, sedikit demi sedikit. Subhanallah. Ya, tak akan mungkin langsung kekufuran, tapi ujungnya kekufuran. Tadi saya bacakan ayat dalam surat Al-Hasyr, kamatsali syaitan, bagaikan perumpamaan syaitan tatkala berkata, idh yaqulu, ya, kamatsali syaitan idh yaqulu lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbil alamin. Dia berkata kepada manusia, anak Adam, kafir. Digoda supaya kafir. Ketika kafir, dia katakan, aku lepas diri daripadamu. Itu urusanmu, aku lepas diri. Aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir tentang seorang ahli ibadah. Kita ambil pelajaran. Ini kisah Bani Israel. Namanya Israiliyat. Israiliyat adalah kisah-kisah dari Bani Israel. Dan ulama membagi Israiliyat menjadi tiga bagian. Pertama adalah kisah-kisah yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah yang sesuai dengan Islam, maka kita terima, ya, kita imani apa yang terdapat di dalamnya, kita yakini. Ini yang pertama. Dan Nabi menyebutkan kisah-kisah yang banyak tentang Bani Israel, kisah Al-Juraid dan bayi yang bisa berbicara ditekan oleh Juraid perutnya. Nabi ceritakan tiga orang yang masuk gua, masing-masing berdoa sehingga terbuka pintu gua. Ya, kisah Bani Israel yang dua orang mereka berjanji. Ketika temannya berkata, pinjami saya uang 1000 dinar. Kata temannya, siapa buktinya? Siapa saksinya? Allah. Berkata temannya, saya rela Allah sebagai saksi. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa kafil? Ya, Allah yang bertanggung jawab. Dia katakan, saya rela Allah sebagai kafil. Mereka pun berpisah, perjanjiannya akan dibayar pada hari ditentukan. Ketika datang hari ditentukan, dia bawa uang 1000 dinar. Temannya di seberang lautan sana, ditunggu kapal, tak ada yang datang, angin sedikit kencang. Dia katakan, ya Allah, dulu aku berjanji dengannya. Dan dia bertanya, siapa yang jadi saksi? Ku katakan, engkau. Dia rela engkau sebagai saksi, Allah. Dahulu dia bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Ku katakan, engkau. Dan dia rela engkau sebagai tanggung jawab. Ya Allah, ini uangku masukkan. Nampaknya kayu, masukkan ke dalam kayu uang 1000 dinar tersebut. Dicampakkan, ya Allah, sampaikanlah. Sahabatnya di ujung sana sedang menunggu-nunggu dari pagi. Mana kapal, tak ada datang. Setengah hari dia menunggu, tak ada datang, tak ada harapan lagi nih. Daripada aku pulang tangan hampa, tangan kosong, bagusku pulang bawa kayu, bisa jadi kayu bakar. Nampaknya kayu tersebut dia bawa ke rumah, dia potong, dalamnya ada 1000 dinar. Subhanallah. Beberapa hari berikutnya datang lagi sahabatnya, berkata, ya fulan, mohon maaf, aku bukan tak menepati janji, qadarullah, tak ada kapal, ini uang 1000 dinar, nih sekarang silahkan ambil. Jujur sahabatnya ini. Berkata sahabatnya, bukankah telah kau kirim 1000 dinar tersebut? Bagaimana aku kirim? Aku baru datang sekarang. Ya, Allah telah menyampaikan apa yang kau kirim dalam kayu tersebut. Kau bawa kembali 1000 dinar ini, aku tak butuh. Kejujuran, dua-duanya jujur. Subhanallah. Ya, ini Nabi ceritakan, ini kisah Bani Israel yang diceritakan Nabi, dikisahkan Nabi. Ini sahih, Nabi menceritakan kisah-kisah Bani Israel yang sesuai dengan Islam, sahih. Dibenarkan oleh Quran, dibenarkan oleh Sunnah. Ini bagian pertama. Yang kedua, kisah-kisah Bani Israel yang batil, yang salah, yang menyimpang, yang Quran, Sunnah mengkonfirmasi ini dusta.
Banyak sekali kisah Bani Israil yang dusta termuat dalam sebagian kitab tafsir. Nabi Daud AS ketika dia melihat ada burung merpati, diikutinya merpati kemana terbang, hinggap di satu kebun, nampaknya di sana ada seorang perempuan cantik sedang mandi. Tergiur dia melihat kecantikannya, keindahannya. Seketika dia tanya, ini istri siapa? Istri si Fulan, salah seorang prajuritnya. Dia buat seketika itu surat, kirimkan ke tempat terdepan dari pasukan supaya terbunuh. Subhanallah. Terbunuhlah prajurit tersebut, dinikahi Nabi siapa tadi? Nabi Daud. Ini kisah batil, tak masuk akal, jelas kebatilannya. Allah dimuat dalam sebuah kitab tafsir, bertentangan dengan ismatul anbiya. Para nabi selamat daripada kejahatan semacam ini. Tak layak nabi itu buat makar semacam ini. Dia cinta kepada istrinya, kawan dibunuh, disuruh pergi berjihad sana supaya mati. Ini musibah. Ini Israiliyat yang batil. Banyak kisah dua malaikat Harut Marut turun ke bumi, panjang kisahnya. Ya, mereka protes, mengapa manusia yang menjadi khalifah, menjadi nabi, kenapa tak kami? Kami lebih utama, mulia, kami tak pernah buat dosa. Kata Allah, mereka diberikan nafsu. Coba kalian ku tes. Dua-duanya diturunkan, diberikan nafsu. Tergila-gila dengan perempuan. Ini batil. Ini Israiliyat yang batil. Akhirnya mereka sampai pada tingkat macam-macam lah. Digantung kakinya ke atas, kepala ke bawah, di atas lautan. Ini cerita palsu. Ini bagian kedua dari Israiliyat. Bagian yang ketiga dari Israiliyat, kisah-kisah, berita-berita tentang umat terdahulu, Islam tidak mengkonfirmasinya, mengatakan ini hak atau batil. Maka kita boleh ceritakan, boleh ambil pelajaran daripadanya. Itu yang dikatakan Nabi SAW tentang hadithu an Bani Israel wal haraj, ceritakan tentang umat terdahulu Bani Israel, tidak mengapa. Ini yang tidak ada konfirmasi membenarkan, mendustakan ataupun mendustakan. Dan banyak berita Bani Israel. Terkenal seorang ulama tabi'in bernama Ka'ab, terkenal paling banyak menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel dari agama mereka terdahulu kepada para sahabat, dinukil sampai kepada kita. Di antara kisah Bani Israel terdahulu dimuat bahkan sahih-sahih sanadnya kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ada seorang ahli ibadah, ada dua versi ceritanya tapi maknanya satu ujungnya. Ya, begitu taat sehingga terkenal di Bani Israel. Ya, syaitan ingin menggelincirkan ahli ibadah ini. Maka syaitan ya mendatangi seorang wanita cantik jelita, punya dua orang saudara. Syaitan membuat dia sakit, dirasuki syaitan, dibawa kemana-mana tak sembuh. Dibisiki ke telinga kedua abang-abangnya ini, kalau kau mau sembuhkan adikmu ini, bawa kepada ahli ibadah si Fulan, itu doanya manjur, suruh dia merawat. Dibawalah putrinya, adiknya ini, sang putri ini, wanita ini dibawa kepada ahli ibadah tersebut. Ya, dia berkata, ma'adallah, ma'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, aku tak siap. Engkau kami percayakan, engkau amanah, tolong kau obati dia, ruqyah dia, jambi-jambi dia. Aku tidak mau dipaksa, dipaksa. Kepada siapa lagi engkau kami anggap amanah? Diterima. Subhanallah. Ditinggalkan sang adik. Mereka pun pergi. Ya. Maka dalam riwayat yang singkat ini, tergoda sang ahli ibadah ini sampai akhirnya dizinahi. Sampai akhirnya hamil, berkali-kali dizinahi hamil. Ya, setelah dizinahi dia bingung bagaimana mau tanggung jawab. Ya, setan pun masuk ke badannya, berkata, kau bunuh dia lebih ringan. Engkau ini simbol agama, jangan sampai orang itu tahu engkau berbuat seperti gini, orang kafir gara-gara engkau. Kau simbol kebaikan, simbol agama. Kalau kau bunuh dia, mereka bertanya, datang katakan dia meninggal.
sakitnya membuat dia mati, selesai perkara. Ya, kau bunuh dia, kau simul agama. Kalau orang tahu kau berbuat seperti ini, habis orang kafir gara-gara engkau. Dibunuhnya, dikuburkannya di pekarangan halamannya, tempat dia ibadah. Ya, subhanallah. Datang ayah abangnya yang berdua, bagaimana adik kami? Aduh, saya berbela sungkawa, adik kalian wafat. Qadarullah masya'a fa'al, takdir. Mereka pun pasrah terima berita. Tak mungkin ahli ibadah berdusta. Pulang ke rumah, malam hari tidur, dua-duanya datang syaitan memberitakan kepada keduanya mimpi yang sama. Percaya kalian, dia itu berdusta. Adik kalian itu dizinahinya, hamil, punya anak, dia bunuh. Kalau kalian tak percaya, besok datang, cek kuburnya di sini, buka, bongkar. Di situ ada dia, anaknya ada sekalian. Besok datang kedua-duanya karena mimpi sama. Kau berdusta. Tunjukkan kami mana kuburannya. Ini kuburnya, dibongkar. Ini hasilnya nih. Ini dia, ini anaknya, kau bunuh semua. Diseret dia, dibawa kepada penguasa. Akan digantung dia. Ketika akan digantung, datanglah syaitan. Hei fulan, ini semua skenario aku yang pegang, aku yang buat semua. Ini terakhir, kalau kamu selamat, segera tundukkan kepalamu kepadaku, tandanya kau beriman kepadaku, selamatkan kau sekarang. Kalau terlambat, kau selesai. Ditundukkannya kepalanya. Dan ketika ditundukkan kepalanya, setan pun pergi, berlepas diri. Dia pun digantung, mati dalam keadaan kafir. Turunlah ayat, kama tali syaitani, perumpamaannya bagaikan perumpamaan syaitan. Idh qala lil insani kufur, tatkala dia berkata kepada manusia, kafirlah engkau. Tatkala dia kafir, syaitan berlepas diri daripadanya. Ya, ada riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan kisah ini, lebih panjang, lebih detail. Ya, bahwasannya ya, kedua abang adik ini mau pergi untuk satu tujuan. Mereka meninggalkan adik mereka, tak ada yang menjaga. Mereka titipkanlah kepada ahli ibadah ini karena inilah yang paling baik. Kata dia, na'uzubillah, enggak mau, ini fitnah besar. Tak ada masalah, kami buatkan untuknya tempat tinggal. Ya, di sana, enggak dekat dengan rumahmu, agak sedikit jauh. Kami kasihkan ini uang pokoknya, tolong adik kami itu, kau berikan makan, ini masakan untuknya. Berangkat keduanya. Tiap hari dia hantarkan makanan, diletakkan di depan pintu pulang. Lewat sehari, dua hari, seminggu, kata setan, kejamnya lah kau. Kalau takkan kau pulang, nanti datang anjing, makan makanannya, tunggu sebentar. Ketok pintu, sampai dia jawab, ya kau tinggalkan. Dah, sekarang sudah ada ketok-ketokan. Ketok pintu, makanannya siap, itulah kira-kira. Pergi. Berjalan sehari, dua, seminggu. Kejamnya lah di kau ini. Apa salahnya aku tunggu sebentar biar dia buka, pastikan. Ya, akhirnya ketok pintu, tunggu sampai dibuka, sampai diambil, pasti. Sekarang sudah dibuka pintu, subhanallah. Tiap hari begitu dibuka pintu, ambil. Step by step. Lewat sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, kata setan, kesianlah dia, tak ada orang lain diajaknya bicara. Kesian, kayak patung dia. Apa salahnya kau ucapkan kepadanya salam? Apa salahnya kau tanyakan kabarnya? Udah dibuka pintu, sudah mulai say hello. Hari berganti berjalan, kata setan, apa salahnya kau duduk dengan dia, ajarkan dia ilmu-ilmu agama yang kau kuasai itu. Semoga dia dapat rahmat Allah karena sebab engkau. Apa salahnya duduk bersamanya? Duduk. Alasannya,
mengajar ilmu agama. Subhanallah, lambat laun dizinahinya. Inilah perjalanan sedikit demi sedikit. Berzina tak cukup sekali, berulang-ulang hamil. Datang setan, bahaya kamu, apa kan ini? Datang abang Ahab, selesai kau. Kau bunuh dia, selesai. Kau simbol agama orang kafir nanti dengan perbuatanmu ini kalau mereka tahu. Datang nanti keduanya, katakan qadarallah masyafal, meninggal. Sama kisah akhirnya. Datang kedua-duanya, kemudian pulang, bermimpi, sampai akhirnya digantung dan seterusnya. Pelajarannya mau diambil ikhwati fillah rahimakumullah daripada kisah ini, syaitan itu jerat-jeratnya halus. Dia tak sekaligus. Banyak orang tergelincir, demi Allah banyak tergelincir, dari sekarang lebih mudah. Ya, perempuan berkeluh kesah kepada salah seorang ikhwan. Saya janda, suami saya tak tanggung jawab, saya bercerai dengannya, anak saya satu. Diberilah hiburan-hiburan. Lambat laun kecanduan. Sudah sama-sama ngaji nih. Subhanallah, lambat laun sudah kumpul. Lambat laun tidur bareng, zina. Subhanallah. Minta pertanggungjawaban, nikahilah saya, tak berani. Ada enggak kira-kira? Bisa enggak terjadi? Oh, ini kisah nyata. Bahaya, dia sedikit demi sedikit. Subhanallah, karena itulah para ulama itu berselisih. Maksiat itu mana yang paling bahaya? Ibnu Rajab menyebutkan yang paling bahaya itu, menurut sebagian ulama adalah yang pertama. Kalau enggak cepat dia bertobat ketika maksiat pertama, ini akan menyeret kepada maksiat kedua yang lebih besar. Kalau andai kata dia memperlambat tobat, tak juga bertobat, sudah bertambah dosanya. Dosa bermaksiat, dosa menyepelekan maksiat, melambatkan tobat, menghinakan Allah SWT, menyepelekan Allah SWT. Tak tobat lagi daripada maksiat kedua, ditundanya lagi, bertumpuk-tumpuk dosanya. Tobat dari maksiat pertama, tobat memperlambat tobat dari maksiat pertama, tidak dikerjakannya. Tak bertobat daripada maksiat kedua, tidak segera bertobat, memperlambat maksiat kedua, datang maksiat ketiga lebih besar. Subhanallah. Karena itulah sebagaimana mengatakan yang paling bahaya adalah maksiat pertama, yang cepat tidak dia tobat, ini yang paling bahaya. Seharusnya maksiat pertama seketika kau tobat, menyesal, hapus dulu ini, segera. Subhanallah. Ya, jangan sampai kau tunggu datang maksiat kedua. Harus clear ini. Kalau sampai datang maksiat kedua, kau belum bertobat, maksiat kedua lebih besar. Jamaah sekalian, saya berikan perumpamaan. Kita terfitnah dengan wanita. Memang wanita itu fitnah. Dan Nabi mengatakan demikian. Mata kita ini terfitnah. Pertama, kita nekat memandang perempuan yang di jalan-jalan bertabarruj. Curi-curi pandang lah masih, cantik kawan, nekat. Ya, ini fitnah. Fitnah enggak ini? Fitnah. Ya, mau yang bertabarruj, mau yang tak bertabarruj, kita harus menundukkan pandangan. Ya. Fitnah, wanita itu fitnah. Ini jika kau tak segera istighfar, tobat daripadanya, lambat laun akan menggiringmu kepada fitnah lebih besar. Biasa memandang perempuan matanya jelalatan di jalan-jalan, tak bertobat segera, tak menghapus, naik kepada tingkat yang lebih besar daripada itu. Apa? Subhanallah. Tak hanya sekedar yang di jalan-jalan, sudah masuk ke dunia net, masuk kepada konten-konten cabul, konten-konten porno, semua dia singkap, yang tertutup dia buka semuanya. Tentu setelah ini maksiat pertama menjadi apa baginya? Kecil lah. Ini enggak ada apa-apa, ini lebih besar. Subhanallah. Kebiasaan menjadi darah daging, menjadi rutinitas. Tidak segera bertobat, sudah yang pertama tak tobat, kedua tak tobat, lambat laun akhirnya tak sanggup matanya menahan berzina.
Kata Nabi kita, al-ainani, al-ainu tazni, mata berzina, telinga berzina, tangan berzina, kaki berzina, hati berzina. Kemaluan yang terakhir, membenarkannya atau mendustakannya. Tak sanggup, zina benaran. Dan itu sudah banyak terjadi. Zina sekarang lebih mudah prosesnya. Kenapa lebih mudah? Ya gara-gara apa? Media yang begitu mudah. Dahulu kalau kita mau berpacaran payah, buat surat, ya titipkan sama sebulan-bulan, ya dengan anak tetangga buat pesawat terbang. Nah, dulu, sekarang apa payahnya? Sebentar sampai ke dia, udah rayu terus, habis. Apakah berhenti sampai di zina? Wallahi tak sampai di situ ikhwati fillah. Kalau dia sudah berzina, biasanya tak akan cukup sekali berkali-kali. Jadi kebiasaan. Setelah dia berzina, apa dampaknya? Ya, apakah dia merasa memandang orang jalan itu bukan dosa besar? Kecil. Kenapa? Lebih daripada itu dia buat. Apakah dia memandang konten-konten film-film porno itu besar? Kecil. Lebih daripada itu gue buat. Menjadi kecil maksiat pertama, menjadi kecil maksiat kedua. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lambat laun dia pun meninggalkan berbagai macam kesalehan. Kata setan, ketika dia sholat, "Hei, engkau sholat, zina aja kau buat. Munafik kau." Akhirnya sholat pun tinggal. Subhanallah. Tak usahlah kau tampak-tampakkan kau sholat, sujud, kau nangis. Kau munafik. Kau sudah berzina. Bahaya. Sholat pun lepas. Subhanallah. Sampai di situ tidak. Mazharnya dahulu dia jaga. Jenggot, pakaian, semua adab. Udah lepas semua. Alah, lebih daripada itu kau buat. Apa kau tampilan-tampilanmu seperti itu? Udah. Berubah tampilan zahir. Kawan pun berubah. Dahulu pilih-pilih kawan. Sekarang, kau mau gabung sama mereka tuh orang soleh. Kau tuh munafik. Kau tuh penzina. Kau penjahat. Bukan itu kawanmu. Tuh kawanmu tuh yang di diskotik-diskotik tuh. Ha, tuh di TikTok-TikTok tuh. Ha, tuh kawanmu tuh. Anda bukan mencela TikToknya ya. Itu sarana. Tergantung untuk apa dia digunakan. Ya, lambat laun kawannya sudah diganti. Kawannya ahli maksiat. Dahulu yang namanya perempuan, salaman pun jauh, tak mungkin. Sekarang apa mau dibilang jauh? Itu lebih daripada itu udah kebuat. Udah yang namanya campur baur, bukan lagi say hello, pukul-pukulan, udah. Subhanallah. Lambat laun benci kepada orang-orang saleh. Itu bukan duniamu tuh, itu dunia mereka. Kau tuh orang jahat, kau tuh orang fasik. Itu bukan tempatmu itu, benci. Subhanallah. Ya, akan berpihak kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, ahlu maksiat. Bencilah kesalehan, benci kebaikan Islam. Sok suci itu orang-orang semua tuh. Itulah dikatakannya. Padahal yang kotor. Sampai di situ tidak. Dia akan mendukung segala macam bid'ah-bid'ah. Orang-orang yang sesat, yang nyempal semua dia dukung. Subhanallah. Maksiat kepada bid'ah. Orang-orang yang taat mengamalkan sunnah nabinya semakin jauh, semakin dibenci. Yang memusuhi mereka didukung. Udah jadi pendukung bid'ah. Syahwat kena, subuhat kena. Sampai ujungnya apa tadi kira-kira ujungnya? Ujungnya kekufuran. Target ujung tuh kafir, tapi tak sekaligus, perlahan-lahan. Diceritakan ikhwati fillah rahimakumullah dalam kitab-kitab ulama tentang bahayanya hawa nafsu kalau kita enggak cepat bertobat daripada yang bahaya pandangan mata. Ya, ada kisah seorang penyair, sastrawan. Dia juga bermajlis dengan para ulama, duduk di majlisnya para ulama. Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitabnya
Zammul Hawa, ya, dalam kitab Talbis Iblis dan semacamnya. Namanya adalah Ibnu Kulaib, Ahmad Ibnu Kulaib. Ya. Ada seorang ya laki-laki yang gagah perkasa, luar biasa gantengnya, luar biasa. Setiap orang memandangnya tak mampu kecuali bertasbih, subhanallah, ma khalaqta hadza batila, sempurna kecantik, kegagahannya, kegantengannya. Bapaknya seorang qadil qudhat, hakim, hakim besar. Anaknya gagah ganteng luar biasa. Namanya Aslam. Ya. Maka laki-laki Ibnu Kulaib ini melihat Aslam gagah luar biasa. Sekali melihat tak cukup, dua kali, tiga kali, lambat laun dia pun terkagum-kagum dengan Aslam. Dari kagum muncullah cinta. Padahal ini laki-laki, itu laki-laki. Sebagaimana laki-laki mencintai perempuan, hasrat birahinya muncul manakala melihat Aslam. Allahu Akbar. Ini bahayanya maksiat ini. Berhenti di situ tidak. Mulai dia mengarang syair-syair. Ya. Akhirnya lambat laun tercium oleh orang-orang. Pujian-pujiannya kepada Aslam pun ketahuan. Aslam tuh malu. Ya, laki-laki normal. Bukan laki-laki gay, menyimpang, homoseksual. Tidak, ada laki-laki sejati. Subhanallah. Tapi itulah namanya takdir. Pindah dia majlis lain. Tak mau datang ke sini. Kemana dia bermajlis? Ikut Ibnu Kulaib ke sana. Pusing kepalanya. Janji dia, tak usah kuhadiri majlis. Tak datang ke majlis manapun, di rumah dia. Pening, stres Ibnu Kulaib. Tak pernah keluar rumah. Tiap sore lewat dia, tutupnya kepalanya semua, hanya matanya. Ya, lewat, lihat-lihat. Mananya kekasihku ini, tak muncul-muncul. Kadang-kadang dapat dia Aslam naik ke atas, ke atap rumah. Habis dia pandangi, kata Aslam, kurang ajar nih, kemana aku mau lari lagi. Masuk Aslam ke rumah, bersumpah aku tak keluar rumah. Ya, subhanallah. Datang pulang balik, keluar pulang balik, tak pernah lagi nampak Aslam tuh. Subhanallah, menderita Ibnu Kulaib nih. Kata Aslam, aku tak butuh keluar rumah lagi, biar dalam rumah. Semua hajatnya dikerjakan oleh pembantu-pembantunya. Adapun laki-laki ini, selang beberapa lama daripada itu, tak bisa lagi dia lihat Aslam. Sakit. Sakit parah. Datang orang-orang menjenguknya. Jamaah kajian datang menjenguknya. Eh, Ibnu Kulaib, apa sakitmu ini? Ah, inilah, makanlah ini obat. Bawa obat, ini bawa herbal, ini bawa macam-macam. Kata Ahmad bin Kulaib ini, bukan itu sakitku. Apa sakitmu ini? Biar ku beritahu kalian ya. Bawa kemari Aslam, aku sembuh langsung. Aslam? Ya, itulah penyakitku. Kau takutlah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itulah penyakitku, itulah obatnya. Subhanallah. Mereka tinggalkan dia. Semakin parah kondisinya, semakin kurus kering. Mereka besuk. Taubatlah engkau kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Tak bisa. Obatku sana. Ada salah seorang melihat sudah mau mati si Ibnu Kulaib ini. Akhirnya dia pun memiliki kebijakan, ijtihad, datang menemui Aslam. Aslam, parah kondisi kawan tuh. Kau selamatkanlah nyawanya. Mati nanti dia. Syukur-syukur kau datang seketika sembuh. Dia bisa bertobat kepada Allah. Kau besar pahala mulu. Kau menyelamatkan nyawa orang. Kau datang ke sana. Tak perlu kau berdiri aja di pintu rumahnya. Udah pulang. Semoga melihat engkau sembuh. Dia tobat kembali kepada Allah. Demi Allah aku tak mau datang. Bapakku malu. Aku malu dipermalukannya bapakku. Apa kata dunia? Jerayu. Ini untuk emergensi lu, ini darurat, ini hukumnya darurat. Kau tak selamatkan dia, mati dia, kesian, mati dalam maksiat. Dibujuk, dibujuk, dibujuk. Akhirnya diambil kesimpulan, okelah kalau gitu, aku datanglah.
Janji ya janji. Besok ya besok. Diberitahukanlah laki-laki ini kepada Ibnu Kulaib, besok dia mau datang. Seketika subhanallah berubah wajahnya menjadi cerah. Ya, seketika tangannya pun langsung bergerak, seketika duduk nyandar di atas kasurnya sebelumnya tergeletak kayak orang mati. Tanpa padanya kehidupan. Betapa gembiranya dia. Wih, syukur besok datang kawan ketu, rindu aku padanya. Tak sanggup aku berpisah dengannya. La ilaha illallah. Besok datanglah janji tersebut. Ya Islam, aku malu lah rasanya, apalah kata dunia. Aslam, ini emergensi sekali nih, kau selamatkan dia. Dirayu, 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 dia pun keluar. Jalanlah mereka di tengah jalan. Ya, nampak oleh budaknya Ahmad bin Kulaib datang kepada tuannya. Tuan, kedua-duanya sekarang tengah jalan sedang datang menujumu. Seketika dia bangun, seketika dia bergembira. Subhanallah, di tengah jalan muncul ketika itu rasa malu Aslam. Demi Allah aku tak jadilah. Jangan kau tak jadi. Enggak, mau mati-mati dia lah. Itu enggak urusan aku, urusan dia itu. Mau mati-mati terus. Aku pulang. Ditarik, dipaksa sampai koyak bajunya dia pulang ke rumah. Subhanallah. Seketika sudah dia pulang ke rumah, datanglah laki-laki menemui Ibnu Kulaib. Ibnu Kulaib, tadi itu sudah mau datang dia. Sudah sampai tengah jalan. Tapi dia janji tak mau datang ke rumahmu. Seketika tak jatuh ke belakang. Melemah. Denyut nadinya melemah. Ngigau ngomong tak apa-apa. Kembali ketika kesadarannya. Dia katakan kawan-kawannya mau meninggalkan dia. Tunggu sebentar. Aku mau sebutkan sesuatu lah. Demi Allah. Dibacakannya bait syair. Ya. Aslam. Ya rahatal alili Aslam, engkaulah penyembuh penyakitku ini. Jangan kau biarkan aku kurus kering semacam ini. Sesungguhnya ya keridhaanmu lebih ya aku harapkan daripada keridhaan Rabbil Jalili, Tuhan Allah yang Maha Mulia. Terkejut jemaah tersebut. Hei Ibnu Kulaib, kau apa yang kau katakan ini? Kau lebih mengharapkan keridhaan makhluk daripada sang khalikmu? Dia katakan, inilah yang sebenarnya, qad kana ma kana, ini yang terjadi, mau apa lagi? Tobat, beristighfar, itu yang bisa aku katakan, itulah dia. Mati dia dalam keadaan demikian. Subhanallah. Perkataan kufur, dia tutup hidupnya dengan perkataan, sungguh keridhaan Aslam lebih kuridhai, lebih kuharapkan daripada harapanku kepada Tuhan Allah. Tuhan yang Maha Mulia. Mati dia. Bahayanya maksiat. Subhanallah. Ujungnya kekufuran. Orang kalau kena penyakit isyak ini, penyakit cinta buta ini, cinta gila, la ilaha illallah. Bahaya, hancur. Agama kita hancur. Subhanallah. Padahal cinta kepada nama ini saran saja. Allah Rabbul Alamin, samudra cinta kita muara ke sana. Istri kita cinta, iya. Anak, iya. Ini semua sarana. Bukan tujuan kita agar kita dapat menyembah Allah SWT. Ya, ketika dijadikan cinta makhluk segala-galanya habis binasa. Semuanya daripada pandangan mata. Ya, saya tutup kisah ini dengan kisah seorang muadzin 20 tahun azan. Belum dibuatkan ketika itu menara. Dibuatkan menara kalau mau azan naik ke atas. Ketika naik ke menara dia lihat terbuka rumah seorang kaum Nasara. Keluar perempuannya yang cantik jelita. Subhanallah, dia lihat kagum kecantikannya. Sejak itu dia demen sekali pulang balik naik ke atas menara. Ya. Sampai akhirnya berkali-kali dia azan. Berkali-kali yang melihat tak sanggup lagi dia. Sudah tergila-gila kepada perempuan itu. Datang ke rumah perempuan itu. Ketoknya pintu. Dibuka pintu. Kau siapa? Aku mau azan masjid sana. Mau apa kau kemari? Aduh, aku tergila-gila denganmu. Tak bisa aku hidup tanpamu. Datang dia, dipeluk. Kau siapa ini? Kau orang Islam. Ini halal. Aku tak mau. Ini haram. Kau tuh jangan berlaku seperti ini, katanya.
gimana caranya supaya aku bisa bercinta denganmu? Kau mau? Kalau kau mau, ayahku ada. Kau masuk agama kami. Subhanallah. Tak apalah. Ah, jangan-jangan kau sekedar setelah kau dapatkan diriku, kau murtad kembali, kau masuk ke agama lamamu. Hah, ini ku tes. Ini kau makan nih, disiapkan babi. Makan. Subhanallah. Janji mau dibuat akad. Mau dibuat akad. Tolong naik ke atas. Di atas loteng itu ada pakaian-pakaian. Naik ke atas. Naik, jatuh, mati. Perempuan tak dapat, agama hilang. Ngeri gak jemaah sekalian? Hati-hati kita kepada Allah SWT. Sungguh begitu dahsyatnya fitnah ikhwati fillah rahimakumullah. Banyak-banyaklah kita menangis, berintih, berdoa kepada Allah dan rahmatnya. Semoga Allah lindungi kita daripada fitnah-fitnah ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap syaitan. Oh, heboh dunia. Kiai, ustaz mencabuli santriwatinya sampai belasan orang, ada yang ambil pulang balik, beranak, la ilaha illallah. Bahaya. Tak bisa main-main. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian kajian kita yang dapat ustaz sampaikan pada siang hari ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, wallahu tabaraka taala alam. Ada sisa waktu sekitar 15 menit ke depan. Kita akan lanjutkan dengan membaca soal-soal yang bisa kita baca dan bisa kita jawab. Kalau baca mungkin bisa aja, jawabnya belum tentu. Ustaz afwan, kadang kita mau silaturahmi ke orang tua kita, tapi orang tua kita memberikan kita hal-hal yang mistis seperti jampi, jimat. Ya, jimat sudah ana buang, tapi apakah ana menjadi syirik jika orang tua ana selalu memberikan hal macam itu? Kewajiban engkau selamatkan orang tuamu, dakwahkan dia kepada tauhid. Katakan, wahai ayah, wahai ibu, jimat ini darang nabi kita. Kita kan beragama Islam. Nabi pernah melihat seseorang pakai jimat dari bahan kuningan. Kata Nabi, apa ini? Ya Rasulullah, ini jimat. Kata Nabi, segera kau potong. Kalau kau mati itu ada bersamamu, engkau tak beruntung selama-lamanya. Kau potong. Katakan kepadanya, dakwahi orang tuamu. Jangan kau biarkan dia mati dalam keadaan seperti ini. Mana tanda baktimu? Beritahukan. Jangan kau diam membisu. Itu apa kita ngaji? Sampaikan dengan jalan yang baik, sopan, santun. Tak percaya dia bawakan ayah, inilah dalilnya ya. Kok klik sebentar dapat dalil-dalilnya dalam ya. Media sekarang memudahkan kita. Ya. Kalau kau diam kau berdosa. Orang tuamu, andai kata orang tua masuk jurang, kau enggak boleh diam. Segera katakan, "Bi, jurang, tarik tangannya. Jangan kau biarkan masuk jurang." Sungguh kesyirikan jurang yang lebih teruk daripada itu. Ya. Ustaz, 2 tahun lalu, ini pertanyaan dari pemirsa Asian TV dari Pemalang. Pemalang. Lain dengan Malang ya. Pemalang. Ana pernah terjerat ke dalam kemaksiatan dosa besar dan alhamdulillah sudah taubat. Tetapi istri ana selalu mengungkit-ungkit dosa saya yang sudah ya. Yang sudah, pertanyaannya, bagaimana menyikapi tindakan istri ini Ustaz, sedangkan ana sedang perbaiki diri, mohon nasihat Ustaz. Andai kata istrimu itulah teman maksiatmu dulu, kau berusaha mendakwinya agar bertobat. Dek, tobat kita dek, enggak usah diungkit-ungkit, itu masa lalu kita, dulu kita bodoh. Syukur Allah SWT sembunyikan hal ini, hanya kita yang tahu, orang tak tahu. Jangan kau ungkit-ungkit, apalagi kau beritahukan kepada orang. Kau jangan menjadi ya pengikut syaitan. Subhanallah, syaitan itu seperti itu. Ini masa lalu kita, ini aib kita, simpan. Ya, jangan tahu orang lain, jangan kau ungkit-ungkit. Dakwahi istrimu. Ya, suruh dia bertobat. Mari deh sama-sama kita bertobat. Rahmat Allah luas, semoga Allah dengan rahmat yang luas mengampuni kita apa yang kita buat dulu salah. Bertobatlah kita sebelum mati kita, ajal datang menjemput. Dakwahi dia.
Ustaz, ana seorang pengajar, mana mengajar di satu sekolah tika, ya, yang sekolahnya itu tidak nyunah, ada acara-acara bid'ah. Ya, ana harus mengikuti acara bid'ah mereka. Apa yang harus lakukan? Dakwah juga. Dakwah di mana-mana. Kak datangi Pak Kepala Sekolah, Pak, ini yang saya pahami, ini loh, ini tak ada dasarnya, Pak. Bid'ah lah, dari sininya asalnya, bukan dari Islam. Berhujah dengan baik, bijak, hikmah. Tetap dia dengan pendiriannya, Pak, mohon izin saya tak ikut acara itu. Enggak, kau harus ikut. Kalau enggak, kau keluar. Keluar, keluar terus. Kenapa? Rezeki Allah luas, rahmat Allah luas. Keluar terus, kau disuruh keluar. Ya, andai kata kau di sana bisa bertahan dengan agamamu, dengan manhajmu, dengan sunnah yang kau pahami, kau bisa sedikit banyaknya mempengaruhi mereka, bertahan di sana. Tapi tidak toleransi ikut acara bid'ah. Tetap bertahan, sampaikan sunnah. Tak mereka terima, langsung sabar. Ya, lain cerita kau disuruh keluar, keluar. Mau apa lagi? Rezeki Allah luas, bukan di tangan manusia. Si banyak yang lain, sekolah-sekolah lain banyak. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang haramkan Allah, digantikan dengan hal yang lebih baik daripadanya. Ustaz, bagaimana kiat mendidik anak-anak ABG atau remaja yang mana musik dan pertemanan yang tidak baik ada di mana-mana? Jazakallah khairan. Tentunya yang paling penting bagi anak-anak sekarang lingkungannya, di mana dia berada. Kalau anda kata lingkungannya lingkungan ABG yang rusak, geng motor kawannya, mudah. Klub-klub motor, habiskan waktu. Maka anakmu ini selamatkan daripada lingkungan yang buruk. Bagaimana caranya? Hijrahkan dia. Ustaz, payah hijrah, rumah ini baru selesai kontrakannya, ini baru selesai uangnya dibayar, bagaimana? Kalau tak bisa, kau hijrahkan dia dari rumahmu, hijrahkan sekolahnya, masukkan ke pesantren sunnah, pesantren yang baik. Kalau enggak berat, zaman sekarang wallahi pesantren tempat yang lebih ringan, walaupun kadang-kadang bukanlah kita pastikan pesantren itu merupakan tempat yang dapat mencetak orang-orang saleh, tidak, tapi lebih minim. Banyak juga pesantren Ustaz yang rusak, santri tamat, iya. Kita tak mengatakan dia itu merupakan tempat untuk mencetak generasi saleh, tidak. Itu kembali kepada taufik Allah, kembali kepada peran orang tua, lingkungan. Tapi dia meminimalisir, ya. Masukkan pesantren tempat paling aman. Ya, kemudian ketika engkau menyekolahkan anakmu itu, jangan tujuanmu dunia. Banyak orang tua tujuannya dunia menyekolahkan anak. Bukan supaya anaknya selamat, fitrahnya lurus, enggak, dunia. Ah, pesantren mau jadi apa? Jadi guru TK, TPA, gaji berapa? Ah, enggak. Kau harus masuk sekolah ini ya, sekolah ini. Dunia. Kalau dunia yang jadi tujuan hidupmu, nanti kau kecewa. Banyak anak-anak yang dunia disekolahkan sekolah dunia, ke luar negeri, kaya raya, jabatan, pangkat, durhaka sama orang tuanya, banyak. Ada anak duta, subhanallah, mati orang tuanya, ya, tak bisa nyolatkan orang tuanya, bayangkanlah, tak bisa, nengok-nengok aja orang tuanya sholatkan, panggil imam, kesian, ini hasil didikan orang tua. Bagaimana mengetahui kisah yang hak dan yang batil dari kisah-kisah Iliad? Tentunya orang awam bertanya kepada para ulama. Gimana kisah ini? Tanya kepada guru-guru kita. Oh, ini pertanyaan panjang. Masya Allah ya. Surat ini. Ustaz, ana lagi tertimpa penyakit. Penyakit ana di sebelah kaki kanan. Buat jalan terasa sakit dan buat ruku dalam sholat juga sakit. Ana sudah coba periksa ke dokter. Bismillah. Tapi kata dokter, ana normal-normal saja. Dari cek rematik, asam urat, kolesterol, semua baik. Pertanyaan ana, apakah ini jerat-jerat setan atau sihir Ustaz? Mohon solusinya Ustaz. Disekolahkan. Wallahu alam, saya pun tak tahu. Tapi bolehlah anda coba meruqyah. Ambil daun bidara 7 butir. Ambil daun 7 butir. Ditumbuk, masukkan dalam air. Bacakanlah di sana Fatihah. Bacakanlah ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas,
mandi pakai air itu, wudu pakai air itu. Ya, masukkan air daun bidara tadi itu ke dalam minuman, buat minuman dari air bidara, daun bidara. Ya, supaya enak tambah madu. Boleh campur teh pun boleh. Masukkan bidaranya, ruqyah sebelum kau minum, baca yang tadi saya katakan. Baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Baca ayat-ayat tentang sihir. Ada buku-buku zikir tuh banyak panduannya, bacakan. Setelah itu minum, terus coba sekali, dua kali, tiga kali, ada enggak efeknya? Kalau ada efeknya, iya mungkin dia sihir. Tapi harus sabar. Ruqyah itu bukan sebagaimana sulap. Ini kesalahan kita, menganggap ruqyah itu sulap, sekali baca langsung sembuh, enggak. Ruqyah itu terapi sebagaimana obat. Kadang-kadang kita obat dokter, kita mau makan setengah tahun. Orang kena TBC, ini makan setengah tahun ya Pak, siap, setengah tahun dia makan. Ruqyah, sekali baca mau sembuh. Baca terus. Kau berpahala meruqyah. Ya. Ustaz, bagaimana mengajak anak muda zaman ini, zaman now ini, kembali kepada agamanya? Karena anak muda zaman ini lebih banyak di medsos. Masukkan ke pesantren yang mengharamkan handphone bagi santrinya. Masukkan, aman. Handphone ini penyakit. Dan penyakit itu datang dari orang tua. Yang membelikan handphone orang tua, membelikan paket orang tua. Kan orang tua yang kasih penyakit kepada anak-anaknya. Masukkan ke pesantren, pesantren punya peraturan, enggak boleh pegang handphone sini. Nah, yang pakai handphone ketangkap, dihukum. Nanti ketika liburan, orang tua kasih penyakit lagi. Nah, ini handphonemu, nah, ini paket nih, tak dikontrol. Tenggelamlah anak-anak itu. Ketika liburan banyak anak santri itu hilang hafalannya, ketika liburan mereka pacaran, ketika macam-macam. Orang tua lagi. Subhanallah. Ya. Sungguh begitu letihnya guru-guru di pesantren. 24 jam mengontrol anak-anak. Ya. Kadang-kadang orang tua itu tak sanggup seminggu liburan tak sanggup nengok anaknya lagi. Cepatlah kau pulang ke pesantren, kacau dunia kau buat. Gak tahu dia bagaimana guru setengah mati 24 jam mengontrolnya. Udah gitu, banyak lagi cengkuneknya. SPP terlambat, paling banyak protes. Mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.